Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Amikos. Kali ini saya mau unboxing lagi. Dan ini dia barang yang mau saya unboxing. Saya kali ini membeli mikrofon Boya by MM1. Baiklah, kita buka dulu. Langsung saja kita unboxing mikrofonnya. Kita buka dulu. Kali buka ini karena saya tidak memiliki. Ini kita buang saja. Ini dia bungkus dari Boya by MM1. Bisa kita lihat, ini dia mikrofonnya. Seperti ini tampaknya. Di sini itu gambarnya terasa timbul ketika dipegang. Katanya sih yang asli itu di sini timbul. Terus di sini ada tulisannya compatible with smartphone, tablet, laptop, kamera dan lainnya. Ini ada yang buat gantungin, dan di sini ada tulisannya BMM 1 universal cardioid microphone, dan belakangnya ada fitter dan spesifikasinya. Ya, mungkin itu saja. Mari langsung saja kita buka. Cara membukanya, seperti ini tampaknya. Kita dapat kartu garansi dan buku panduannya. Kita lihat saja gimana isi dari mikrofon Boya ini. Selain itu dapat kabel buat nyambungin mikrofonnya seperti ini. Seperti ini tampaknya. Selanjutnya kita dapat apa ini ya, yang buat masang mikrofonnya di kamera ini. Ini tampaknya bahannya plastik. Ya, selanjutnya kita dapat wadah buat mikrofon Boyanya. Ya, kembali lagi. Mohon maaf tadi kehabisan baterai, makanya harus mencas dulu. Kita lanjutkan saja maksudnya. Selanjutnya itu mikrofonnya, dan ada gasket atau windshield, bisa disebut gasket ini, gasketnya
dan ini mikrofonnya. Ya begitu. Dan terakhir ada ini Marimas. Dan Marimasnya di sini. Oke, kita coba pasang dulu. Kenapa susah sekali memasangnya? Oke, seperti ini. Dan kita pasang dulu kabelnya. Langsung saja kita coba mikrofonnya. Kita sudah memasangkan mikrofonnya dan bisa kalian dengar sendiri bagaimana suaranya jika menggunakan mikrofon. Seperti itu mikrofon dari Boya by MM1 jika dipasangkan dengan kamera DSLR. Begitu. Selanjutnya kita coba pasangkan deadcat-nya. Kita pasangkan ke mikrofonnya dan kita dengarkan bagaimana perbedaannya. Ini adalah suara dari mikrofon Boya by MM1 jika menggunakan deadcat atau windshield karena nggak ada anginnya. Nanti kita coba menggunakan kipas angin. Kita coba windshield-nya menggunakan kipas angin karena kita nggak bisa keluar karena berbahaya sekali. Ya, kita sudah menyalakan kipas anginnya. Dan bagaimana suaranya? Bisa kalian dengarkan sendiri. Ini sudah menggunakan kipas anginnya agak kencang ya. Sudah cukup menyamai dengan keadaan di luar sana. Gitu. Kali ini kita coba menggunakan kipas angin tanpa menggunakan deadcat atau windshield. Bagaimana perbedaannya menggunakan deadcat dan tidak? Kalian bisa dengarkan sendiri. Apakah suara saya terdengar jelas atau tidak? Begitu saja. Kita matikan kipas anginnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari unboxing mikrofon kali ini. Buat kalian yang belum subscribe, pencet tombol subscribe-nya dan jangan lupa like, comment, dan share kepada teman-teman kalian. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.